Seekor anak gajah menderita luka serius di bagian kaki setelah terkena jerat babi yang dipasang warga di Aceh Timur, Aceh. Selain terinfeksi parah, anak gajah juga mengalami dehidrasi setelah terpisah dari kawanannya. Anak gajah yang berusia 1 tahun ini ditemukan warga dengan luka di kaki kirinya terkena jeratan babi di Desa Batu Sumbang, Simpang Jernih, Aceh Timur, Aceh. Anak gajah ini pun terinfeksi sangat parah dan mengalami dehidrasi akibat terpisah dari kawanannya. Sebelumnya, tim BKSDA Aceh sudah mendapat informasi dari warga yang melihat adanya anak gajah yang terluka di dalam hutan. Petugas pun segera melakukan pencarian selama 2 hari. Anak gajah ini akhirnya ditemukan dalam kondisi lemas dan susah berjalan. Hasil pemeriksaan petugas diperkirakan anak gajah ini sudah terkena jerat babi sekitar 7 hari lalu. Dan untuk menyelamatkannya, anak gajah dievakuasi ke Desa Batu Sumbang, Simpang Jernih. Tim BKSDA Aceh juga segera memberikan pengobatan dan perawatan lanjutan. Bila anak gajah sudah sembuh, nantinya akan dikembalikan ke kawanannya. Dari Aceh Timur, Nangro Aceh Darussalam, Muhammad Maulidin, iNews melaporkan.